kita mesti mempertahankan hak orang Syiah untuk mengamalkan Syiah di Malaysia ini. Tapi saya menegaskan, mengungkapkan masalah liberalisme ini sangat penting. Liberal ini, framework liberal ini untuk negara kita sangat penting diperkukuhkan. Kerana ini akan menjamin kebebasan. Dia akan menjamin kebebasan untuk apa nama tu? Untuk wartawan, kebebasan untuk ahli falsafah yang berfikir fikiran pelik, juga penulis lirik-lirik lagu yang nak menulis lirik lagu yang pelik-pelik, siapa yang akan membedanya? Framework undang-undang kebebasan inilah. Ya. Framework undang-undang yang bebas inilah. Dia akan mempertahankan orang Syiah, dia akan mempertahankan Mu'tazilah, dia akan mempertahankan orang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bila dah majoriti apa nama tu faham, baru ahli politik akan naik dalam platform. Kita mesti mempertahankan hak orang Syiah untuk mengamalkan Syiah di Malaysia ini. Semua akan cakap macam reformasi takbir. Oleh itu kita harus memikirkan, kita harus faham, kita harus debatkan supaya masyarakat betul-betul faham tentang persoalan Syiah ini adalah persoalan freedom of conscience, ya, persoalan hak asasi manusia. Oleh itu sekarang ini di Eropah, ya, negara-negara Amerika dan sebagainya tak timbullah, ya, masalah kamu nak ambil mazhab, nak buat mazhab apa ke, tak kisah. Sebab benda ni dah dibincangkan oleh masyarakat, ya, secara intens. Oleh itu negara kita tak ada perdebatan ini lagi. Oleh itu kita mesti mulakan perdebatan ini, kena faham, ya. Sebab satu-satu undang-undang itu takkan dilunaskan. Undang-undang ini, ya, secara sosiologikalnya is a product of social process, ya. Ianya berubah public opinion baru akan berubah undang-undang. Tak ubah public opinion takkan berubah undang-undang. Ayah Pin kalau buat mazhabnya di Amerika tak ada masalah, ya. Kalau di England pun tak ada masalah, ya. Macam-macam nak buat ajaran sesat buatlah, ya. Itu freedom of conscience.